warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Ramawati, NIM 2001-0112-0584, dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Lokal B, Angkatan 2020, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Antasari Banjarmasin. Saya akan merecensi buku yang berjudul Seni Mengelola Waktu. Identitas buku. Judul buku, Seni Mengelola Waktu, penulis Brian Adam, penerbit Brick Publisher, tahun terbit 2020, cetakan pertama, ISBN 978-623-778-035, dimensi VIII plus 184 halaman, titik koma 13,5 dikali 20 cm. Sinopsis. Dalam kehidupan sehari-hari yang padat aktivitas, Anda membutuhkan manajemen waktu yang baik agar Anda dapat menyelesaikan berbagai kegiatan sesuai target. Manajemen waktu yang baik merupakan dasar bagi kesuksesan hidup Anda. Semua orang diberi waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Mungkin Anda bukan sangat sibuk, tetapi kurang efisien dalam mengatur waktu. Dalam sehari, Anda mungkin mengeluh bekerja sampai belasan jam sampai merasa lelah berkelebihan. Namun, apakah semua waktu itu dihabiskan untuk bekerja atau bisa jadi Anda membuang banyak waktu untuk hal-hal yang bukan prioritas? Resensi. Banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang ingin kita dapatkan. Namun, seringkali kita abaikan dengan alasan tidak punya waktu untuk itu. Padahal, semua orang diberi waktu yang sama oleh Tuhan, yaitu 24 jam dalam sehari. Tapi mengapa ada orang yang berhasil dan sukses, sedangkan kita tidak? Perbedaan itu terletak pada bagaimana masing-masing kita menggunakan waktu dan mengambil kesempatan yang ada. Ternyata, mengelola waktu itu ada seninya, butuh keterampilan dan latihan agar kita bisa menemukan cara mengatur waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Hal pertama yang dilakukan sebelum kita berlatih mengatur waktu adalah kita harus mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Setelah itu, tentukan hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mencapainya. Barulah kita dapat membuat jadwal tahunan, bulanan, mingguan, dan harian. Kita harus bisa menggunakan waktu seefektif mungkin. Di dalam buku ini, kita bisa pandangan untuk dapat membedakan mana aktivitas yang penting dan mana yang mendesak. Dengan mengetahui skala prioritas, akan semakin mudah untuk menghindari hal yang lain tidak berkaitan dengan tujuan kita. Waktu luang harus tetap digunakan untuk melakukan hal yang produktif dan bermanfaat. Misalnya, melakukan hobi dan membaca buku, agar tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Brian Adam dalam buku ini selalu menekankan bahwa sebaiknya kita mengerjakan satu persatu urusan kita. Multitasking yang konon dianggap dapat mempersingkat waktu. Nyatanya tidak. Otak justru malah bekerja lebih keras untuk berkonsentrasi pada banyak hal, sehingga memerlukan waktu lebih banyak dan mengurangi ketelitian. Buku ini menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dipahami dengan sudut pandang orang kedua. Ada beberapa hal yang dibahas berulang-ulang, tapi tidak masalah. Saya rasa hal itu sebagai penegasan. Menurut saya, buku ini mendorong kita untuk lebih tegas, tidak hanya pada gangguan-gangguan dari luar, tetapi juga terhadap diri sendiri, termasuk ketegasan untuk melaksanakan jadwal yang sudah kita buat. Meskipun hanya setebal 184 halaman, tetapi banyak tips dan trik tentang mengelola waktu yang sangat mudah diterapkan. Setelah membaca buku ini, tidak akan ada lagi alasan tidak punya waktu. Kelebihan dan kekurangan buku. Selain membeberkan pentingnya manajemen waktu, Brian Adam juga menyajikan pentingnya menghemat waktu. Manajemen waktu yang salah akan berakibat pada pemborosan waktu, karena kemungkinan akan banyak waktu terbuang jika hanya fokus pada satu kegiatan saja. Karena di akhir buku juga dipaparkan rahasia manajemen waktu yang baik. Juga ada fakta unik dan istilah tentang waktu.
Tampilan buku dengan huruf yang standar dan nyaman dibaca, sayangnya hanya satu warna saja. Jika dilengkapi dengan warna lain untuk subjudul dan poin-poin penting lainnya, buku akan semakin menarik dan tidak membosankan. Akan lebih bagus lagi jika disertai dengan gambar, skema, dan bagian tentang pembagian waktu yang dipaparkan agar pembaca bisa lebih memahami manajemen waktu yang dibahas. Kesimpulan. Untuk kita yang masih sukar memilah waktu dengan baik, buku ini sangat layak dijadikan acuan. Buku Seni Mengelola Waktu ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita agar lebih pandai mengatur waktu dengan baik. Sebagai pembaca, saya merasa cukup puas dengan materi yang ada di buku ini. Buku ini sangat cocok digunakan sebagai referensi mahasiswa dalam kedisiplinan waktu. Sekian hasil resensi buku yang saya baca. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.